Kita awali seputar Bandung Raya malam dengan informasi pertama. Pemirsa, diduga remblong sebuah mobil tronton menabrak truk dan rumah di Kabupaten Cianjur. Kejadian laka lantas tersebut terjadi pada Sabtu pagi dan mengakibatkan 4 orang tewas. Seperti inilah kondisi dua bangkai mobil tronton bernomor polisi B9457YN yang dikemudikan oleh Iwan Setiawan dengan mobil truk bernomor polisi F9761FD setelah terjadi tabrakan di Jalan Raya Gekbrong Cianjur, Sukabumi. Kecelakaan tersebut berawal saat truk tronton melaju dari arah Sukabumi menuju arah Cianjur. Saat di jalan menurun, diduga rem tidak berfungsi membuat sopir hilang kendali dan langsung menabrak truk yang datang dari arah berlawanan, sehingga truk Hino tersebut terdorong hingga menabrak rumah warga. Akibat dari kejadian tersebut, dua pengemudi dan satu warga tewas di tempat, sementara satu orang lainnya meninggal di rumah sakit. Selain itu, 4 rumah milik warga mengalami kerusakan. Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan evakuasi korban dan bangkai truk. Ya, terima kasih. Jadi kecelakaan lintas ini terjadi tadi subuh sekitar jam 3.30 di kampung Sekot, desa Gombong, kecamatan Warung Benang, Kabupaten Cianjur. Antara kendaraan truk tronton membawa barang jenis karpet melaju dari arah Sukabumi mengarah arah Cianjur. Waktu menempuh jalan lurus menurun, diduga rem tidak berfungsi, kendaraan hilang kendali ke kanan menabrak beberapa rumah, kemudian menabrak dua orang yang sedang berdiri di depan rumah, dan menabrak, dan selanjutnya terjadi tabrakan dari kendaraan truk yang datang dari arah berlawanan. Di posisi lagi tidur, tengah malam jam sekitar 1.30 ada kedengaran dentuman, ya ledakan gitu lah. Tahu pas kita bangun, lihat dari jendela, gelap. Ya, mau keluar, buka pintu, susah tertutup karena banyak puing-puing. Itu aja. Itu mobil. Guna mengetahui pasti penyebab terjadinya laka lantas yang menyebabkan 4 orang meninggal, polisi akan melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi tabrakan. Heri Setiawan, Bandung TV.